Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nur Triambodo. Oke, selamat siang saya ucapkan dari stasiun Mesikit. Di video kali ini saya mau jalan-jalan dan mengupas sejarah stasiun Mesikit. Kan ini jarang diekspor sama relfans-relfans. Ya, saya kesini. Oke, tunggu poin, saya kepanasan di sini. Pokoknya simak video ini sampai dengan selesai. Mantap. Oke netizen, ini stasiun Mesikit yang baru. Ini stasiun Mesikit yang lama. Dan rel ke sana itu mengarah ke Surabaya Pasar Turi. Terus ke sana itu mengarah ke stasiun Kalimas. Dan di video kali ini saya ditemani oleh Mas Nevi ini yang mau menjelaskan narasumber terbaik. Bagaimana Mas tentang stasiun Mesikit ini? Ini stasiun Mesikit ini kurang lebih dibangunnya tahun awal 1901 ya, tahun segitu diresmiin ya. Terus yang bangun tuh Netherlands Indies Project Maskapai atau NIS. Dulu jalurnya itu ini stasiun pulau. Jalurnya itu ada di kanan sama di kiri. Yang di sebelah barat itu punya NIS, yang di sebelah sini punya SS. Sebelah sini yang sekarang aktif. Dan jalurnya sudah tinggi, terlihat kan dari lantai dasarnya itu Mesikit itu udah rata. Udah rata dan relnya juga permukaannya lebih tinggi daripada stasiun. Oke. Berarti ini stasiun yang bangun NIS. Terus relnya NIS kan sebelah sana. Di barat. Terus ini berarti SS di sini numpang apa gimana itu ceritanya? Yes. Ya lewat aja, lewat di sini. Lewat aja. Ya, mungkin ya kayak berbagai emplacement gitu sih di sini. Terus nggak sewa atau gimana? Enggak, tetap bagian plasma. Nah, kan tetap SS punya negara. Pokoknya kan mungkin ada perjanjian kali ya. Kayak di Solo Balapan itu ada NIS sama SS, terus saya bisa dibedakan. Mungkin seperti itu. Oh ya, tadi sempat kita hunting sebentar tuh ya, ada lokomotif dari Kalimas ke Pasar Turi. Ya seperti ini di tengah pemukiman padat. Terus yang jalur ini ke Viaduk Tugu Pahlawan. Tadi dari sana nanti ada cabangnya lagi ke Gubeng sama ke Sidotopo. Ini yang ini. Tapi ini tetap ke arahnya Kalimas kan? Kalimas semua. Tapi ini jarang dilewati kan yang sebelah sini? Jarang dipakai. Frekuensinya yang lebih tinggi ke Pasar Turi. Oh, yang sebelah sini ya berarti ya. Oke. Terus yang
ke arah apa? Ke arah yang jalur miliknya NIS. Apakah masih ada relnya? Oh, udah nggak ada, habis semua. Habis semua. Oke. Berarti zaman dulu nggak setinggi ini kan rel bednya? Lebih rendah. Lebih rendah. Stasiunnya lantai dasarnya lebih tinggi daripada relnya dulu. Oke. Kita mau lihat dia atau gimana? Boleh. Ke sana. Mana ke sana dulu atau ke sini? Manut. Jadi ini area bangunan stasiun. Jadi apa mentok ini, mentoknya ini yang ini kan dari sini ke sini. Oke, terus ini masih ori semua tapi ornamen kayunya. Oke, tapi enggak ini kan enggak ada temboknya dulu kan, temboknya dulu los los. Oke, terus yang apa buat ruang tunggu gitu. Ruang tunggu. Terus yang rel ini ya, sini ya berarti ya. Sama itu, sini ya berarti. Ya, area sini kan dua jalur juga. Dua jalur juga. Di foto lama ada nanti. Gampang lah di share sama fotonya. Berarti itu awal besoknya itu dari mana tuh yang NIS yang sekarang hilang itu? Mungkin dari Pasar Turi mungkin ya. Dari Pasar Turi terus langsung ke sini. Sini terus di sana ketemunya? Ketemunya nanti ada yang deketnya besok, nanti ada di sana, ada besoknya mungkin kita coba lihat. Oke. Okay. Yang sebelumnya sinyal itu tadi kelihatan. Nah, nanti kita lihat itu. Mungkin biasanya okay. Di situ mungkin. Mungkin. Itu matinya yang tahun berapa sih NIS itu, yang NIS yang jalur ini? Kurang tahu, mungkin juga karena ini ya udah dipegang DKA kan, jadi satu perusahaan kan. Jadi yang sana mungkin enggak apa namanya enggak terlalu banyak dipakai kan. Jadi manfaatin jalur yang ini mungkin dicabut sendiri atau gimana? belum paham aku. Mas Nevi belum nemu referensinya. Oke. Ya nanti kalau Mas Nevi nemu bisa tulis di kolom komentar ya nanti. Belum belajar tentang stasiun Musigit ya. Oke. Terus ya ini perbandingannya Mas. Ini kan rel bed yang NIS. Rendah kan rendah. Terus ini yang SS udah tinggi. Berarti dulu kan bawah banget kan ini tuh. 1 meter kali ya ke bawah. Iya, 1 meter ada ini. Kan ditinggikan mungkin itu untuk meluruskan rel bed yang dari arah apa Pasar Turi ya. Ya dari sini mungkin ya. Dinaikin coba kita ke belakang. Oke. Cicir, ada anak yang protes. Kita geger. Oh, endorse tas nanti tidak ada yang protes. Ini apa mas? Iya, benar. Pasti asli ditanam di situ kan? Mana lagi? Enak. Dulu benar kan
Karena tuh di sini, sini di sama sini. Sini. Dua jalur juga kan? Dua jalur. Oh dia terus apa? Ke apa? Beselnya itu loh. Besel sebelah sana. Beda lagi. Oke. Apa mas? YouTube sejarah YouTube. Kereta ibu. Oh. Sejarah kereta. Ibu. Itu ya mas, sebelum sinyal itu berarti ya, mau mendekat? Mendekat aja, biar lebih potong, ada yang protes. Ya, ya seperti itulah. Mana? Mungkin di sini ya. Kemungkinan bertemunya rel dari emplasmen sisi barat ke jalur menuju Kalimas. Kalimas sananya. Heeh, sebelah utara. Mungkin di sini nih. Ini lagi perbaikan karena sinyal mekanika trouble. Yang bikin tadi kontennya agak terhambat kan. Iya, tadi kontainer sempat ini ya. Terhalang sinyal. Oh ya, ini wesel juga apa yang dari arah mana? Viaduk Pahlawan. Nah, Viaduk Pahlawan tuh. Yang Viaduk Pahlawan ini ketemu deh di sini kan. Atau mungkin rel ini, Mas. Bukan ya ini. Buat ini aja. Batasan apa biar enggak Bukan bekasnya ini kan, bukan kan? Jadi kemungkinan dulu ketemunya wesel miliknya NIS. Ketemu di sini ya. NIS SS berarti nanti stasiun Kalimas ada dua, satu NIS satu SS. Mbak, Kalimas dibangun dibangun SS. Dibangun SS. Terus milik NIS ya? NIS-nya mentok sampai sini aja dia. Kalau dia mau ngangkut ke sana berarti ya tetap itu jalannya milik SS. Oh, tapi tetap Anda aktivitas gak milik NIS? Tetap kayaknya mungkin ada sih. Mungkin ada perjanjian atau apalah. Oh itu belum tak gali. Oh belum dapat informasinya. Pengangkutannya aku masih belum tahu bagaimana. Mereka itu dua maskapai yang beda itu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya mesigitnya siapa, itu mesigit dibangun NIS. NIS. Nah itu stasiun paling utaranya dia di Surabaya itu ya ini. Mesigit. Oke, stasiun paling utara milik NIS. Udah normal kembali mas? Iya, kayaknya sih udah. Terus ini mau explore apa lagi mas? Kita ke Kalimas sama ke daerah jalur pelabuhan di Tanjung Perak, Perapat Kurung sana. Oke, berarti ini maksudnya urutannya rel ini kan? Urutannya ini Kalimas sampai Perapat Kurung, ada lagi yang relatif ke dermaga Tanjung Perak. Oke, tapi maksudnya awal mula jalurnya itu dari sini kan, dari sini sampai ke sana tuh. Iya betul. Ini Mas. Jadi itu Kalimas milik Staspur Staspur Regen. SS Staspur Regen. Dia nguasain jalur pelabuhan tuh SS. Oke. Di Surabaya. Jadi mentoknya NIS di sini mesti gitu mentok. Di sini. Tapi kemungkinan saya sih mungkin dulu NIS sempat lewat sini sih, ya, sampai Kalimas. Mungkin ada kong kali kong atau MOU atau apa? Ya, mungkin ada perjanjian-perjanjian ya, cuma itu belum tak gali sih. Yang tahu bisa nambah di kolom komentar ya. Oke, sudah mas, langsung ke? Kita let's go karena udah makin panas. Oh, oke, siap. Saya cut dulu videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aryo Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Mohon maaf, suara saya lemes. Ini panas banget di sini. Yuk kita lanjut ke stasiun Kalimas di video selanjutnya.